Oke guys, ini terpaksa singkong usia 5 bulan kurang ini kita cabut karena kena penyakit ini guys, penyakit jamur ini singkong jenis C5. Buahnya lumayan lebat tapi sayang ya teman-teman, ini terkena penyakit jamur. Ini di area 1 hektar 10.000 persegi, 2 meter persegi. Buahnya lumayan mantep-mantep. Cuman sayang lagi kena jamur. Ini yang lagi nyecek ini semangat nih. Kayaknya pada ngopi semangat ya. Oke, bagi teman-teman yang nonton video kami yang mempunyai ilmu, mohon pencerahannya untuk mengatasi jamur ya teman-teman, supaya tanaman singkong saya ini tidak terkena jamur untuk tanaman berikutnya. Silahkan di kolom komentar untuk saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi apa namanya pengalaman. Yang sebelah ini singkong BW1. Ini banyak yang lagi ngambil pakan. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Salam sehat, salam sejahtera, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.